Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Cheetahs Corner Podcast. Masih bersama tamu kita dan saya sendiri sebagai pembawa acara, Miko. Malam ini kita kembali menjumpai teman-teman untuk saling bertukar pengalaman, cerita, mengorek keterangan, mengorek pengalaman dari tamu kita ini. Tapi tamu kita kasih minum kopi dulu. Dari Cheetahs Corner and Toko Tubuh, persembahan kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Habis buka puasa, habis sholat tarawih, habis makan kolak, kita tutup minum kopi. Kopi robusta. Persembahan dari Cheetahs Corner. Teko tunggu. Anda bisa lihat di website, di Google Map, di situ tempatnya. Nongkrong berwifi sambil ngopi. Malam ini kita akan ngobrol yang seputar kegiatan sehari-hari. Apakah kegiatan sehari itu sudah full sehingga ibu tidak pernah melakukan suatu apa namanya gerak olahraga? Enggak boleh udara. Iya, untuk olahraga belum. Belum ya. Kenapa bisa begitu? Karena aktivitas memang padat nih. Iya. Gimana? Dari pagi persiapan sahur. Iya. Sampai subuh. Subuh. Sampai ini ya, ini masih putar ya, ini ya yang YouTube, yeah. Yang YouTube sekarang jadi kreator YouTube, yeah. Jadi YouTuber. Waktu habis, waktunya habis. Belum cuma olahraga. Jadi kemarin itu rencana katanya pindah ke tempat yang pelosok, yang masih hijau, yang masih desa, masih apa namanya natural. Niatnya pengen jalan melihat situasi, tapi malah nggak pernah jalan. Kemana? Padahal di situ udah sawah tuh ya, pematang sawah. Di sana ada sungai, di sana ada aliran air juga. Banyak jenis sebenarnya apa panorama-panorama yang alam desa yang sangat asri. Tapi dulu niatnya mencari tempat yang kayak gini, tapi ternyata nggak pernah menikmati. Kapan menikmatinya? Kita harus luangkan waktu betul untuk refreshing, refreshing ya, untuk sekedar apa view ya, hanya menikmati pemandangan. Tapi saya ini yang masih asli ya. Iya, tapi lumayan lah. Di depan kiri kanan kita sudah tumbuh, kita tumbuh-tumbuhan, yeah. Bunga apa ya, kita bilang bunga ya, bunga apa yang disenang ini, nanam-nanam ini supaya kelihatan apa yang ada warna-warni itu. Kalau bunga itu anggrek. Iya, kalau anggrek ya, jadi anggrek juga ada di dalam. Kalau buah, nah buah apa ini juga. Kemarin kita tanam beberapa buah juga, nah. Sudah sebagian sudah pada matang, ya. Sudah matang buah. Saya waktu kerja tuh ini nanya, anggur ya. Nah itu dia anggur kemarin sudah pernah berbuah ya, tapi sekarang saya potong ibu kemarin anggurnya saya potong karena apa ya terlalu ini dan ya itu karena saya akan kita memelihara ayam, habis dimakanin ayam, daunnya dicucuri ayam, dicucuri, aduh sampai gundul, akhirnya saya potong deh, saya potong. Sekarang anggur tinggal batangnya aja, nggak ada, bisa tumbuh atau nggak ngerti ini. Tapi tanaman yang avokat udah buah ya, mari ya, udah buah. Kita bikin jus, ya, lumayan ada buah. Kelangkang juga sudah berubah ya, sudah kita menikmati hasilnya. Mangga? Mangga sudah ya. Ada lagi apa dulu yang kita tanam? Ada buah ya. Ada juga strawberry. Strawberry. Strawberry sudah mulai berbunga ya. Iya.
cocok sih cuma sana di sini tuh enggak ya apa ya sakit ketika kita tanam tuh banyak yang jadi ya berbuah ya. Hanya satu yang nggak bisa berbuah durian. Oh iya itu udah lama ya, iya udah belum ya nggak tahu kenapa tuh coba nanti ditanyain dulu ya. Ke tempat pertanyaan apa sebenarnya untuk memicu supaya mau berbuah. Maksudnya sebenarnya durian senang ya, durian suka suka. Ada pengalaman dulu tapi itu buah yang sulit ya, artinya musiman. Iya betul, tapi memang walaupun musiman itu kadang-kadang mana ya, kadang ada aja tuh, ada aja. Ada pengalaman bu dengan buah durian ini kalau durian ini teman gaul dulu, jadi waktu saya masih kerja dulu sama teman-teman tuh sering diajakin makan durian ya. Lulus sekolah sama lulus terus sama teman-teman main ya gaul itu bang seneng ya. Iya memang kita sampai mual karena kita habis makan nasi habis dinner makan nasi langsung. Kemudian langsung makan durian di perut ini jadi harusnya ada jedanya. Ada jedanya ya. Tapi memang asik ya habis makan terus bareng-bareng durian yang mungkin enak itu mungkin bareng-barengnya itu. Iya. Bareng-bareng. Tapi sama teman-teman sama masih pernah ya kita juga. Iya duduk. Sering sama teman-teman ngajak durian ya. Ya waktu itu lulusan di pendidikan training center itu. Iya, memang bulu durian tuh. Apalagi kalau penerbangan ke Bangkok. Bangkok ya. Iya, di Bangkok itu durian montong tuh ya. Durian masih. Terus kita bawa pulang. Iya, iya kita apa? Kita rap ya. Kita kasih kopi. Supaya tidak bau di pesawat ya. Ada semua seluruh kru dari kayak awak kabin pramugari ya sampai. Purser sampai pilot sama FO nya bawa semua satu pesawat dibungkus jadi kasih kopi supaya tidak aromanya itu kan memang tajam ya apalagi kalau di pesawat itu kan dingin ya itu aromanya tajam banget tuh kalau nggak pandai-pandai plastik yang tinggi itu aromanya betul apa ya apa plastik tipis tuh ya itu tapi sekarang durian motong di situ banyak. Dulu masih langka. Dulu langka ya. Kalau di depan kita tuh dulu jenisnya apa dulu? Pohon yang kita tanam duriannya. Musangke apa ya? Musangke ya kayaknya dulu. Karena motong bukan ya. Bukan. Makanya susah tuh agak buah. Kita nyari motong tapi. Dampaknya itu katanya lebih bagus ini ya. Akhirnya ketanam sampai sekarang 26 tahun tuh. 6 tahun udah buah. Kelengkeng buah. Angga buah. Angga buah. Iya. Terus apa itu namanya? Pisang buah. Pisang buah. Anggur berbuah, alpukat berbuah. Oh ini mulai stroberi berbuah, belimbing berbuah. Belimbing berbuah. Nah, iya. Satu durian enggak berbuah. Ini ada satu butuh kapan sesuatu. Kapan momen-momen bisa berbunga terus buah kita nikmati ya. Bunga kemarin juga pada berbunga semua ya bu. Yang yang bunga apa ya? Putih kalau malam mekar itu. Oh, wijaya. Ya wijaya kusuma ya. Itu sekarang sudah mulai putih. Sudah mulai berbunga lagi ya. Jadi udah selesai selang itu berbunga lagi. Ini asik juga ya senang lihat ya. Cuma momennya yang kita tunggu ya. Ya. Mau gitu ya. Mau berbunga. Ada siangnya enggak berbunga, malamnya berbunga. Iya. Ini sudah mau. Saya itu kalau ngomong harus enggak pakai pakai ngopi itu. Kurang inspiratif. Kurang inspirasi. Dihiburan ini yang memicu untuk lambi turah ngomong ngericis ada yang mungkin di zaman
menjalani ujian atau cobaan. Oh, ujian ya, ujian dari Allah. Jadi kita harus mengisi bulan Ramadan itu dengan apa ya, memperbanyak kegiatan dan doa yang pada ya. Iya. Yang bisa memotivasi kita untuk menjalankan puasa dengan ikhlas ya, dengan ridho. Jadi untuk bulan-bulan ini kita mengerim dulu ya. Iya. Jadi ya, kita harus fokus ke ibadah, puasa. Ya. Nah, termasuk podcast kita tuh juga kita menuju tema yang itu yang ya kita bahas tentang ngisi Ramadan ini. Enggak, nanti setelah Ramadan selesai baru kita cerita tentang lagi. Ini pokoknya ini kita gunakan ini ngobrol-ngobrol santai aja lah. Itu cukup ya. Terima kasih kita bisa menyubahi teman-teman semua, dan saya harapkan teman-teman sehat melaksanakan ibadah puasa sampai akhir Ramadan nanti dan bisa merayakan Idul Fitri. Ya, insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.